Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Citas Corner Podcast, masih dengan bintang tamu kita Fatma dan host tetap Niko. Malam ini kita ngobrol lagi yang tentunya ngikuti perkembangan yang pertama dan yang utama dalam podcast kita ini. Ya? Ya. Ngopi. Ngopi dong. Minum kopi. Ngopi. Kalau nggak ada ngopi, aku nggak bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan Citas Corner, coffee latte, vanilla latte, ada juga black coffee, ada cappuccino. Silahkan datang ke Citas Corner untuk nongkrong, ngopi sambil main wifi sepuasnya. Silakan datang di Citas Corner. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput kopinya, seruput latenya, dan akan mencairkan segala suntuk yang ada di benak. Kopi itu bisa mencairkan suasana, menginspirasi kita ya, yeah. Memudahkan kita ngobrol, yeah. Membuat tema. Yeah. Boleh kita mulai sekarang? Yeah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Bu? Sehat. Bisa ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit. Insya Allah. Insya Allah. Gini Bu, saya pengen ngobrol sesuatu yang lagi apa namanya viral tentang tes DNA. Wah, keren ini. Keren ini ada itu saya ngikutin podcastnya itu Dennis Wargo, ada Dr. Richard Lee, kemudian juga ada apa podcast yang lainnya membahas lagi viral tentang rame tes DNA itu. Ada dua kasus, yang satunya menimpa Dennis Wargo sendiri dan yang satunya lagi ada juga yang menuntut tes DNA. Kira-kira kita perlu tes DNA nggak Bu? Kita perlu. Perlu nggak? Apakah kita identik atau enggak? Tapi harus percaya. Iya. Masa mau membuat kok. Harus percaya. Harus percaya itu hasil karya kita atau enggak. Kalau hasil karya itu hasil karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hasil ngelipet kita. Jadi ini rame-rame. Jadi tuntut-tuntut menuntut apakah benar. Tapi ngomong-ngomong yang pertama itu yang kasusnya menimpa Mas Dennis Wargo itu sebenarnya udah dites secara medis ya di dan rumah sakit pun sudah rumah sakit ternama lah ya. Itu hasilnya ini hasilnya ya 0,001% itu berarti errornya segitu ya. Berarti hampir 99,99% itu bukan. Ibu kalau kan melihat kayak gini sebenarnya percaya nggak sih Bu hasil apa namanya dari lembaga medis yang sudah sertifikasi hasilnya gitu apakah kita meragukan atau gimana menurut Ibu tidak, ini ya? Tidak. Artinya gimana? Sebelum melakukan tes sebelum menuju ke tempat pengujian. Mestinya sudah ada komitmen di antara dua pihak untuk meyakinkan apa betul tes DNA itu yang dikehendaki bersama. Dan ini sudah sepakat. Iya sudah sepakat sehingga setelah melakukan uji tes, mestinya kedua belah pihak tidak boleh memungkiri hasil tes bagaimanapun atau apapun hasil tes yang dihasilkan hasilnya. Berkenan atau tidak berkenan mestinya itu sudah selesai. Hasil close. Akhir case close dan case close dan,
secara ibu menurut ibu secara medis pun itu yeah. kita harus mempercayai ya. Iya yeah, harus karena ini sudah komitmen berdua. Berdua. Ini sudah termin akhir kalau saya bilang. Karena sedunia pun yeah. untuk uji untuk meyakinkan uji tes tadi DNA yeah, itu sudah akhir ya, ya tes uji akhir ya. Dan itu sesuatu ilmu yang eksak ya. Iya, yeah, artinya itu, tidak bisa dipungkiri nah, lagi. Ya. Kecuali kalau ya tentang ilmu yang teoritis atau asumsi atau pendapat itu beda lagi. Tapi ini kan benar-benar yeah. udah kita yeah. ya. Ya. Seperti mungkin kita mengalami ketika kita melakukan suatu inseminasi itu ya. Yeah. Nah, itu proses-proses yang teman-teman itu proses-proses kita ketika ingin mempunyai keturunan itu kan juga dites misalnya yeah. inseminasi dan sebagainya itu hasilnya itu kan pasti kita mempercayai lah yeah, akurat yeah. misalnya ternyata kalau ya mestinya sudah ada kesepakatan ini iya. kita datang ke dokter dan kita diagnosis itu dan secara laboratorium klinis ya yeah. itu misalnya 10% sperma hidup misalnya gitu yeah. atau mungkin sel telurnya bagus ya yeah. itu tentunya kita kalau nggak percaya ngapain di dokter ya? Iya yeah. maksudnya tadi kesepakatan untuk mengajukan uji tes dan kalau jujur ini ya mestinya pihak perempuan tahu ya yeah. kira-kira saya tuh mendapat benih dari mana aja. Ini kalau udah spiritual nih mungkin. antara ya kejujuran yang tahu si ibunya. Itu si ibu aja ya. Tapi mungkin punya harapan, harapan atau keinginan. Ya. Mudah-mudahan nih. Di balik kasus yang ada. Apalagi nanti. Ya mungkin juga menimpa yeah. beberapa orang yang mengalami begini, misalnya ada yeah. kasus-kasus kayak gini, ya tentunya yang tahu memang berdua mereka yeah. sama Tuhan Allah itu yang akan mengetahui. Yeah. Ya. Nah, kalau ketika sudah terjadi itu kan berarti yeah. dirinya sama Allah. Yeah. Tapi ketika berbuat itu yang tahu mereka berdua yang ketika adalah setan. You know? Yeah. Ketika dua orang berduaan yang ketika yeah. setan. Tanpa disadari ini saling tuding. Mana setannya ya? Setannya, padahal dirinya dua-duanya setan. Setan berbentuk manusia. Jadi, nah, makanya gitu ya. Menurut saya itu ya memang agama itu perlu ya. Jadi sehingga tidak terjadi hal itu ya. Yeah. Kalau kita punya agama berarti kan punya batasan. Yeah. Sampai kemana kita mau pacaran? Sampai kemana kita dekat dengan seseorang? Yeah. Menurut ibu sendiri gimana? Ketika dua orang yeah. yang ya sudah waktunya remaja dan sudah dewasa lah dewasa. Menjalin suatu pertemanan yang ini apakah batasan-batasan itu perlu atau enggak menurut ibu di zaman sekarang itu mutlak mas yeah. harus ya. Di zaman harus. Sekarang ini ya iya yeah. masih jadi, perlu ya masih sangat perlu. Ya, karena ada beberapa survei kemarin katanya ada beberapa laki perempuan itu yang berapa persen itu hampir lewat di atas 50% ini sudah menjalani kehidupan seperti suami istri lah itu kan. Iya, itu sudah menyimpang ya. Kita dari ajaran. Nah, itu kan menyimpang tentunya. Yeah. Dan kita sebagai apa generasi sebelumnya yeah. itu masih menjunjung nilai-nilai itu kan. Yeah. Nah, cuma kita sekarang enggak tahu nilai-nilai anak muda sekarang yeah. ini masih dijunjung atau enggak ya. Apa sudah tidak dihargai lagi es cuek bodo amat. Apalagi ini saya kaitnya ini yeah. kaitkan dengan pergaulan-pergaulan yang kayak gini nih. Nah, ini kru atau kru itu kan kayak artis, kayak pramuka, yeah. pilot, nah itu kan bersama. Itu kehidupan-kehidupan yeah. kehidupan itu juga perlu ya batasan itu menurut saya. Sangat perlu. Sangat perlu ya. Karena semakin tinggi pohon tumbuh ya, ya. Angin yang yang menerpa itu semakin itu. Besar. Iya. Dan itu angin ini diibaratkan godaan. Godaan.
pergaulan di luar negeri, yeah, sana semakin sini tinggi masuk, godaannya semakin godaannya bisa. Semakin kuat ya. Waduh, kuat ya. Asik juga lo ngobrol. Ternyata ngobrol kayak gini lebih menarik nih. lebih ramai nih, lebih hidup nih. Jadi apalagi yang menyangkut hal-hal yang gini. Jadi masih tetap perlu ya, walaupun kita hidup di lingkungan kru atau mungkin yang artis atau atau public figure itu tetap kita harus bisa punya batasan untuk menjalin hubungan antara dua orang yang berbeda. Harus ada batasan. Pergaulan di era modern itu, atau global ya, itu sangat perlu. Sangat perlu ya. Jadi tidak harus mutlak seluruh yang datang dari luar itu bisa kita adopsi ya. Iya, tidak demikian. Tidak demikian. Kita punya norma, cuma etika, cuma adab ya. Iya. Adab itu yang lebih tinggi dari segala yang ini. Ya, kemudian. Adab sudah menyangkut cara hidup. Itu nih menarik. Ternyata seorang cara hidup juga, seorang dalam menggeluti kehidupan. Ternyata apa yang dipersepsikan orang selama ini bahwa kru, pramugari itu hidupnya bebas. Memang ternyata, bebas. Memang bebas ya. Tapi tetap ada batasannya. Batasan itu tadi ya. Walaupun bergaulnya dari seluruh lapisan, tapi walaupun juga bergaul dengan orang luar negeri, itu juga masih tetap harus ada barrier. Nah, asik juga. Ternyata masih ada zaman sekarang itu yang memegang teguh itu. Dan kita sebagai orang Indonesia, saya senang juga karena masih ada, ternyata ada beberapa seperti punya prinsip seperti itu. Memang pergaulannya luas ya. Dari kita tahu sendiri dogma atau persepsi masyarakat yang tidak tahu sangat negatif sekali kan. Tapi tidak semuanya kayak gitu. Sehingga kalau kita bisa punya batasan tadi, sebenarnya tidak perlu adanya tes DNA ya. Iya, saya rasa tidak perlu. Tidak perlu ya, karena saling percaya, saling tahu batasan, saling mana yang boleh mana enggak. Oke, asik juga nih tentang DNA. Sangat simpel, Tapi kalau sudah tidak kuat, saya yakin ya, apa yang kita asuh, yang jadi amanah itu adalah anak kita. Gitu ya. Karena memang hasil dari keribetan kita sendiri. Masa satu mengingkari, satu iyain aja. Kalau memang terjadi berarti memang berdua lah ya. Ibu kita ngobrol sementara itu dulu ya. Next kita ambil lagi tema yang mungkin lebih menarik lagi yang lagi tren lah. Ikutin lah sekarang kan lagi trending. Oke, terima kasih. Masih bersama dengan Mbak Fatma di Cetas Corner Podcast. Kita akan jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Kita seruput kopinya.